Selamat datang di channel Ganesha Entertainment. Kami dari Rapi Wilayah Damar Ras Kuningan mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Kami juga mengharapkan untuk selalu menjaga jarak dan tidak berkerumun. Saat ini saya beserta bapak-bapak dari kepolisian, juga rekan-rekan dari Rapi, juga dari TNI, sedang melihat situasi terkini di malam takbiran atau di malam Idul Fitri. Nampak di Jalan Siliwangi tidak ada aktivitas karena akses ditutup di sini. Kita lihat sahabat Mahar. Ini di Jalan Siliwangi ya. Kita berada di Jalan Siliwangi. Kita akan patroli untuk menindak atau memperingati barangkali ada pelanggaran-pelanggaran di Jalan Siliwangi. Ini kita sudah berada di depan Surya Teserba. Ini sedang berada di Jalan Siliwangi. Mudah-mudahan malam hari ini tidak ada pelanggaran seperti malam-malam pertama dari PSBB. Nah, inilah malam kemenangan kita di bulan suci Ramadan ini. Situasi terkini Jalan Siliwangi dan kita sebentar lagi sampai di Pendopo Kabupaten Kuningan, dan kita lihat di sini biasanya pusat dari keramaian, kalau malam takbiran atau malam Idul Fitri inilah pusat-pusat keramaian di sini, dan alhamdulillah tidak ada kegiatan di sini ya, Kita lihat di Gedung Putih juga tidak ada kegiatan. Kita akan menelusuri di Pandapa Paramarta ya, Mudah-mudahan di sini juga tidak ada kegiatan. Ternyata kosong di sini, saudara. Nah, kita lihat ke taman ya. Kita akan membubarkan barangkali di taman. Nampak ada beberapa motor. Di sini. Iya, nampak di sini. Yuk kita lihat. Wis, iya. Yang Pak Ulan Sofyan, Pak Kepaturan bawa.
kita lihat. Kita kembali jalan ya dari Taman Dahlia. Kita kembali jalan ke Pandapa ya, ke Pandapa. Mudah-mudahan di sini tidak ada pelanggaran, Mas Sahabat Mahar. Mudah-mudahan tidak ada pelanggaran. Ya. Setelah tadi kita menemukan pelanggaran di Taman Dahlia. Ya, Sahabat Mahar, kita sudah berada di Stadion Mas Udwisnu Saputra. Kita lihat apakah masih ada pelanggaran atau keramaian-keramaian di sini. Kita akan patroli. Ya, ini sudah ada di masih di Pandapa Paramarta. Mudah-mudahan selanjutnya tidak ada pelanggaran, Sahabat Mahar. Sengaja lampu rotarinya kita matikan supaya kedatangan kita tidak diketahui oleh mereka. Kita berada di perpustakaan daerah ya. Dan arahnya mungkin kita akan ke arah mana nih, ke arah Cijoho ya, ke arah Lamer Cijoho. Mudah-mudahan di sini tidak ada pelanggaran ya, tidak ada pelanggaran. Masih buka ya, tapi sudah tidak ada pengunjung. Ayo, sudah tidak ada pengunjung dan itu karyawan-karyawannya. Nanti saya akan kembali bila menemukan pelanggaran-pelanggaran ya. Tentang himbauan dari Bupati bahwa ditiadakannya kerumunan atau malam takbiran keliling ya. Disarankan untuk takbir di daerah masing-masing, di langgar masing-masing. Itu juga dengan standar protokol. Terima kasih Sahabat Mahar, nanti saya akan kembali.